بسم الله الرحمن الرحيم والتقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء أحدها بمعنى الخشية والهيبة قال الله تعالى وإياي فاتقون ها tengok sekali lagi والتقوى dan bermula التقوى يعني dan bermula makna التقوى karena والتقوى أي ومعنى التقوى dan bermula makna التقوى hal kaunihi mustakmalan fil Quran hal keadaan takwa saat itu diistikmal akan dia pada Al Quran. Nah, jadi takwa saat itu yang diistikmal ataupun yang dipakai akan dia pada Al Quran. Khabar tu telaku ialah diguno dan diitlok akan dia. Mana tu telaku dengan mana? Aitu stakmalu dipakai akan dia dan diguno akan dia ala salasati asya'a di atas tiga perkara. Makna kata takwa yang diguno dalam Quran ya Allah Ta'ala istikmah dan pakai dalam Quran ada tiga itlaq, ada tiga diistikmah. Nah, ada tiga, ada tiga dipakai, digunakan dia. Ahaduha bermula salah satunya, salah satu daripada tiga perkara ni. Ha, tiga makna ni yang diguna oleh Quran ni kainun adalah ia ahaduha ni bimaknal khasyati dengan mana al khasyah makna takut yakni takut daripada azab Allah. Ha, kita notak molek al taqwa yakni kita buat apa yang dititah dan kita tinggal apa yang dilarang. Itu makna takwa sah. Adapun masalah takwa dengan mana al-khasyah ni makna takut seorang daripada siksaan Allah wal-haibati dan gerung ia. Ha, seorang tu gerung takut kepada Allah, kepada zat Allah, takut tertengih kebesaran Allah. Manakah dalil? Qalallahu ta'ala ni menepati dalil ni orang panggil Qalallahu ta'ala ni orang panggil jumlah ni hazil jumlah fi kuwatid dalil ala anna taqwa bimaknal khasyati wa'idah. Qala Allah Ta'ala ni ai hazihil jumlatu fi quwwatid dalil ala anna at-taqwa fil Qur'ani bi ma'nal khasyati wal haibah. Nah, jadi mana kau dalil kata takwa dengan mana haibah mana khasyah dalam Quran? Ha tu yang kata dah. Qala Allah Ta'ala telah firman oleh Allah Ta'ala dana wa iyaya fattakun dan akan daku ni akan daku Allah. Dia panggil domir tu domir mutakallim. Iyaya domirun faslin yang dikatakan domir mutakallim. Wa iyaya dan akan daku ni akan Allah ni fattaku ni maka hendak takutlah oleh kamu hei orang-orang berimik ni akan daku asalnya ni ada yang mutakallim tapi ya hazah. Ya, hazah apa? Yakni kerana hazah tu orang panggil kerana dia tu fi amal gitu. Wa qala Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala lagi masalah takwa dengan mana takutnya daripada siksa Allah, takutnya daripada kena bertemu dengan Allah, takutnya hari akhirat esok akan gapo kita nak berlakunya. Ha lah tengok. Tuhan kata satu ayat lagi, wa taku yauman turja'una fihi ila Allah. Wa taku dan hendak takutlah oleh kamu hi orang-orang beriman. Yauman takut-takut yauman pada satu hari. Hari mana? Turja'una fihi yang dipulang akan kamu, yang dikembalikan kamu hi manusia, hi orang beriman. Fihi ay fil yaum. Ha, kamu tu dikembali pada hari itu tu ilallah kepada Allah. Hari anak hari kiamat semua kita kena klik situ. Nak lari tak boleh. Dah semua kita kena kembali pada Allah. Satu ayat satu lagi saya kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata qalu inna lillah sesungguh kami bagi Allah wa inna ilaihi raji'un dan sungguh kami kepada Allah tepat kami kembali. Nah, maaf kita tepat kembali kita ialah kepada Allah satu hari. Nah semua lari tak boleh lari ni boleh lari nibong boleh lari je taning lari je kahan jai boleh
Tapi hari ini nak lari tali semua pakak berkupu, pakak berimpung sikar kan nak? Hari mahsyar ataupun hari kiamat. Ni kena takut ni. Hari kiamat esok kita tak tahu kita lagu mana. Dan sebab itulah kita nyawa dah ada lagi lola ni. Tobat lahwi banyak, amal lahwi banyak. Sebab Nabi SAW kata kan nak? Ad-dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ni dikata negeri wa amal, negeri wa khijah. Wa amal kalau mu wa amal gawa roe, ha tu mana amal kita tu bukan wa amal khijah buat dia dokong tu hak tu lain suku hak tu gapang khijah buat tu gapang iktisab tu untuk cari rezeki dunia. Tapi dunia ni juga tempat sipek amale. Mu nak buat gapo di sini? Nak buat mau nak semaya. Semaya tok si berhenti siapa beribu ke ah. Semaya siapa beratus ke ah. Baca Quran 5 juz sehari. Mu baca zikir siapa beribu. Istighfar siapa beribu. Selawat tah Nabi siapa beratus-ratus. Orang panggil sini tempat beramal. Kama dia apabila mu jadi wa amma wa amma wa amma wal akhirah darul jaza dan pula akhirat orang panggil negeri balasan. Balasan sana. Tepat nak terima balasan, terimakan amalan buat molek sini. Balasan tu nak bagi banyak banyak anak. Waktu tengok akhirat. Supaya kita kerja dunia. Learning kali kita kerja molek. Mana kata di akhirat Islam. Nanti ni kita kerja molek. Maka gaji kita tubik molek. Tokel tengok kita kerja molek. Maka gaji kita komaha, komaha, komaha. Maka akhirat pun macam tu. Kalau dunia ni kita kerja soya. Tapi tu hegano akhirat 700. Kerja soya tu hegano siapa pula. Ha, tu dia panggil balasan. Lepas tu dalam hadis katanya al-jaza min jinsil amal. Orang panggil balasan akhirat, dia tengok jenis amalan dia. Kalau dia tah dunia, dia buat amal, dia semaya, maka pahala dia, pahala semaya dia tu orang panggil tahkah balas. Makna amalan apa? Al-jaza min jinsil amal, bermula balasan daripada jenis amalan. Kalau dia semaya, balasan semaya. Kalau dia baca Quran, balasan baca Quran. Kalau dia semaya sunat, tu balas mai sunat dia. Kalau dia minum arak, tu balas minum arak dia tu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tu mengikut keadaan jenis amalan. Kalau baik tu baik baik. Kalau molek tu baik molek. Ha gitu. Ha tengok tu. Wasani dan yang kedua weh. Ha, yang kedua ai min gawa min salasati asya. Daripada tiga perkara makna takwan. Kainun adalah yang kedua ni bimakna ta'ati. Dengan makna ta'ah. Ada juga takwa yang disebut dipakai diguna dalam Quran dengan makna ta'ah. Apa ta'ah? Yakni turut Allah. Ikut Allah, patuh ke Allah. Gitu. Apa makna ta'ah? Yakni kita patuh kepada Allah. Kita taat ke Allah, kita turut kita Allah. Wal ibadati, ada juga takwa dalam Quran pakai mana ibadah. Apa mana ibadah? Persembahan kita ke mana semua kita? Allahu akbar, semua kita dengan sembahyang, rukuk sujud ada. Kadang-kadang persembahan kita dengan zikir la ilaha illallah tu persembahan juga. Kadang-kadang persembahan kita pada Allah ah, kemari kita duk ngaji, duk belajar ni persembahan orang panggil ibadah kita kepada. Maka ibadah bukan tentu dengan semaya, ibadah bukan tentu dengan zikir. Ibadah tu banyak, lalai dia banyak. Nah, semua kita ngapa weh? Orang ni rajin persembahan dia dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Orang ni rajin ibadah dia persembahan tu eh? Sedekah, sedekah, sedekah. Orang ni rajin ibadah dia kah? Yang ni duduk sana tu Allah, Allah, Allah. Persembahan yang ni wahai tolong orang, kermat orang. Ha tengok lagi. Qala Allahu Ta'ala telah firman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ha tengok. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mereka itu orang beriman macam kita ni lah. Ha, kita ni orang beriman, kita orang percaya dengan Allah, kita orang percaya dengan malaikat, percaya dengan kita Allah. Hei orang-orang beriman, ittaqullah, tak ada lagi beriman saja. Ittaqullah, hendak takut oleh kamu akan Allah. Kamu kena takutlah ke Tuhan, takut pada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takutlah akan dia, akan Allah. Mu takut wis benar. Kalau takut tak sebenar, mu siap ya buat. Kalau takut tak sebenar, kerja benar mu siap, benar tak buat, ya akan buat. Tapi ya takut pada Allah sebenar, maka dia tak buatlah perkara-perkara yang Allah Ta'ala lari dia. Sebab tu kita kasih Tuhan, jangan duk kasih benda lain. Dan kita kasih Tuhan, kita tak buat benda waktu lain.
supaya kita kasih pada satu orang Tino. Kita tak buat menoh dia tak kenal aja. Orang Tino kita saya, kita saya, kita rindu dia, sama ada depan ya, sama ada belakang ya, kita tak buat menoh dia tak kenal. Okay? Kita tahu dah, dia tahu kata kita buat tak molek, dia tahu kat lupu tak boleh lah, nama dia beci kat aku, nama dia marah kat aku, aku tak akan buat depan dia, belakang dia, benda dia tak kena pun tahu. Sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala kita ada kasih Tuhan. Daripada bila kita kasih Tuhan, kita tak buat lah Tuhan tak kena. Dah. Lagi kata Ibn Abbas dalilnya, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata oleh Ibn Abbas. Siapa dia Ibn Abbas? Ai Abdullah Ibn Abbas. Dia nama anak-anak sahabat ni ada Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Gawak, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas. Demo-demo ni Abdullah Ibn Umar. Jadi nama sahabat ni anaknya nama Abdullah ke? Umar anaknya nama Abdullah. Mas'ud anak yang ada nama Abdullah. Abbas anak yang ada nama Abdullah. Sebab tu takdirnya qala Ibnu Abbas ai qala Abdullah Ibnu Abbasin, telah berkata oleh Abdullah Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhu ma kata ana atiullaha haqqa ta'ati. Ha dengan ini Ibnu Abbas kan Abdullah Ibnu Abbas tadi atiullah fi amal hendak mentaati oleh kamu, hendak turu oleh kamu, hendak patuh oleh kamu. Mu patuhlah ke Tuhan, mu turutlah titah Tuhan, mu turutlah ikut dengan apa dititah akan dikau oleh Allah. Kamu taat Tuhan haqqa, itu mafhum mutlak bagi atiu tu, haqqa ta'atihi akan sebagai sebenar-benar taat akan dia akan Allah. Muntaatlah ke Tuhan wis sebenar-benar taat, wis sebenar-benar kita tu patuh kepada Allah Taala ilham. Ha dek kita taat kepada Allah saat ni wis sebenar-benar taat kita patuh kita kepada Allah. Kalau kita buat amal tak benar, buat amal kan orang maya bahang-bahang. Kenapa kan kita buat amal bahang? Bapak-bapak kita tengah buat amal nak lepas tua tengok ya. Teruk. Buat amal wis benar, daftar orang, belakang orang buat amal. Padahal kita boleh buat amal. Wis benar. Wis benar. Lepas tu amal pokok boleh keramat, boleh pokok. Bukan tu nanti buat amal banyak ni. Bukan nak baca Quran siapa jeruh apa je. Tak. Buat amal wis kena, buat amal wis tu hai terima. Istiqamah hari-hari. Hari-hari, hari-hari. Bulat-alik tu, hari-hari, hari-hari. Lama-lama ya karamah tubik sendiri. Tapi nak buat wik no cara orang ngaji, nak belajar. Bukan buat amal tahu, bawa amal kah. Dia tak berhenti-berhenti semaya, tak berhenti-berhenti berdoa. Kawan dia baca kerana. Tapi buat tak kena, maka saja amalan kita tu tak terima. Ha, sebab tu, hey, kawan doa dah kan tu tak terima. Nak tanya mu, doa dah. Mendoa dah hari-hari. Tapi ada doa tak, tak boleh lagi. Ha, satu, patut emo tu yang nak balas akhirat. Buat emo tu yang nak balas pada tu. Dah. Kadang-kadang kamar diri kita doa cekak-cekak, doa cekak-cekak, kita kena cek pula diri kita. Makin benda halal ke benda halal. Makin benda syubahat ke benda tak syubahat. Kena cek tu. Darah kita dah mengalir apa? Mengalir benda halal ke? Mengalir benda syubahat ke? Mengalir makin bagi orang ke? Kena kira? Kalau dalam darah kita ada mengalir benda halal, dalam darah kita ada mengalir benda syubhat, doa kita itu payah diterima oleh Allah Taala. Puan ni nak risau. Orang mana minum arak setitik, ia minumkan air ketung setitik, ia makan ubat gila setitik, dalam darah ia tu setitik daripada arak, 40 hari tu saya tak terima doa ia. Waliyahsubillah. Waliyahsubillah. Banyak malah sebab apa kudu doa dengan Allah ni. Allah kerana tu saya tak terima ni. Kamu nak kira berapa titik lah masalah ketunggah tubuhmu. Berapa titik lah erak masalah tubuhmu. Berapa titik, berapa putih lah buat gila masalah tubuhmu. Lepas pun mu doa dengan Allah Ta'ala tu saya nak terima. Tu saya tak terima. Lagi mana darah kita tak cuci, lagi mana darah kita tak bersih, tu saya tak terima. Nah, dia jaga dah. Nak wih tu saya terima, kena jaga. Benar-benar makin. Benar makin penting kali. Jangan makan ikut urak, jangan makan barang-barang tak izin, jangan. Nah, anak mau gapo minta. Nak gapo minta we molek minta izin tua we molek. Baru kita bersih dalam darah kita, dalam hidup pai kita, dalam dokong kita pun tak terima. Ada. Wa qala mujahidun, dan berkata oleh mujahid, wa iya Allah ni. Ayyuta'ah
bahwa sedito'ah akan dia, akan Allah. Allah ni orang yang dito'ah. Allah ni orang yang dipatuh. Allah Ta'ala orang yang dituruti. Tuan kata, huwa iya Allah mutada. Ayu ta'ah. Ialah bahasa dito'ah akan dia, akan Allah. Allah ni kita kena to'ah, kena patuh. Duduk di mana tempat pun kita kena to'ah. Duduk tahangi, kena to'ah. Semaya tak kapal, tahangi. Tak kapal namanya lah. Maya tengah-tengah kita nak tak apa tak mau maya. Yo yo tunjuk siap-siap dah. Maya kau tak boleh maya. Maya tak apa. Panak diri tak boleh tak balik. Tempat sepit maya tak meja. Nah, maya tak meja. Apa bila kapal itu tunjuk siap dah. Kapal itu tunjuk dalam-dalam fenty dia kita tak meja kita. Yo tunjuk siap ada colik laki ada modok kisi dia ada col siap dah. Kapal duk mana? Ha ni tik mana? Tik ke ah? Ha tik tai ke tik tawan tu kiblat di mana? Dia tunjuk siap ni kawan tu ni. Apa kapal hadap pada kiblat? Ah kebe subuh kadang-kadang kita duduk nah kadang-kadang mau kita ni pukul apa ah pukul 12 malam lenu baru pukul 8 ah ya pak je pukul 8 pas tu lenu kita tu kau gilek ni kau lambat kita nak kapal di bakok tu pukul 3 petang ah pukul 4 petang dia siapa lenu kadang-kadang ah ya lambat mau kita subuh tadi dah lenu baru subuh. Ah nama ye, meta kapa usan di pada subuh rakaat ini lah taala. Nolajar lah. Jaga semaya, maya tak kapa mi asmaya tak. Serah tu he lah, terima tak terima tu. What we to know, mi asmaya. Ada kibla usan di pada subuh Allahu Akbar. Baca fatihah, baca doa kita, rokok, ngarokok. Ah pada tu sujud bila di itu sangat. Rokok, gendah sikit, patu sujud sunnah lagi. Hati isyarat semaya dalam nyata. Pada mau tanya semalam, maya beg mana pokok mari malam? Maya beg mana bapa maya yang kelupuk mata? Apabila munak semaya, ulama kata lagi kitab mereka, ilam yaqdir. Nah, jika kamu, jika seorang tak kuasa, kau iman tak kuasa qiyaman, ataupun kau iman tak kuasa berdiri. Tapi kau idin, maka semaya lain nyata. Kau semaya nyata kan, harokok lah tu. Sujud guna sikit. Lepas tu kalau tak kuasa leh duduk, semaya leh natek. Lepas tu leh tak lamung. Lamung mana nak comel? Lamung kanan ke lamung kiri? Anak kena belajar lah kau ni. Apabila kita sakit sikit lagi. Kita pergi duduk segar semua. Satu hari demi, satu hari sakit. Lepas tu semaya tak lamung, melamung mana? Lamung kanan dengan lamung kiri mana? Kata sunat leh kita pekak, maya tak lamung kanan. Ayuh tu. Ada rokok, rokok lagi. Apa tu? Selalu tak kuasa tak lama, hama yang menetek. Tak patah ni hadap pada kiblat kau nang. Lepas tu tak kuasa nak semaya menetek. Semaya dengan kelupuk mata. Semaya beg nak kelupuk mata. Apa ni? Oh, kita tiba kia celak uluah sikit. Ha, kia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasir. Celak mata luah. Ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah baca-baca. Apa ni sikit? Rokok. Lepas tu sujuk. Jangan mata orang rapat tu sujuk. Anda kata panggil semaya dengan kelupuk mata. Apabila kita tak kuasa boleh berdiri, tak kuasa boleh menyatak, tak kuasa boleh menyengai, tak kuasa dalam tidur menata, semaya dengan kelupuk mata. Mana? Tika kia tu mata luar. Tika rokok ipik sikit. Tika sujud, oh katuk cik. Isyarat tu kata panggil semaya isyarat dengan kelupuk mata. Lepas tu kalau tak kuasa semaya kelupuk mata, ini to'ak tu helakor ni. Semaya adalah hati. Mata nak kita agak orang celak. Tak celak mata orang yang mengata. Tapi mulut dia bunyi tu lumik asmaya. Setah, lumik asmaya. Mana celak mata tak boleh. Dia mau putus lumik asmaya. Semaya adalah hati lah. Kalau kuih lah hati lah. Rokok lah, gona sujud lah mana. Tu masalah semaya kelupu hati. Ataupun semaya dengan hati ni. Itu duk khilaf di antara ulama. Syafi'i kita. Selama mana seorang tu ada akal. Duk ingat tak nyanyuk. Wajib kena semaya semata-mata. Tapi mazhab Hanafi kata, apabila seorang tu mutumuk mata tak boleh hakik dah weh, kau dah hati, ada lagi. Maka Hanafi kata tak wajib dah semaya di atas seorang itu. Taklif dia kata sudah gugur daripada seorang. Lepas tu kita tengoklah kitab-kitab pekak. Ni makna? Makna ta'at tu. Hey. Kata Mujahid wa ayu ta'at iya Allah Ta'ala buasa di ta'at. Fala yu'asah. Maka tak boleh didraka akan dia, akan Allah. Tak boleh kita nak draka. Ta'at, patuh. Jangan draka sekali-kali. Wa ayyudkara. Dan Allah Ta'ala ni ialah bahasa seorang
diingati akan dia, akan Allah. Ingat Tuhan semua. Duk tah kereta, ingat Tuhan. Duk tah tanuh, ingat Tuhan. Duk jalan, ingat Tuhan. Duk lesmaya cerak dah, ingat Tuhan. Duk mana tah mutu, ingat Tuhan. Duk benar pun ingat Tuhan. Duk kebun, ingat Tuhan. Wa ayyuzkara, Tuhan tu patut diingati. Ngajalah Allah, Allah, Allah. Kamu ada tak kata Allah, tak nak kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ha baca doa Nabi aja. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tu ingat tu eh. Ingat tu eh. Fala yunsa. Maka tak boleh dilupa akan dia, akan Allah. Ha jangan lupa. Ha jangan kita lupa. Orang lupa tu eh, orang tu bahaya weh. Orang lupa Tuhan ni orang bahaya. Orang lupa Tuhan orang ni tak selamat dah. Nah, sebab tu orang ingat Tuhan tak tak bahaya nah. Kalau kereta belagak Tuhan tak ada gana. Ah, orang tak ada gana orang ingat Tuhan. Belagak kereta gapo jin orang ingat Tuhan tak bahaya tu. Saya kalau pas orang buat amal dia kan tak bahaya. Tapi kalau orang tak ingat Tuhan ya bahaya banyak. Sebab tu kita nak kereta baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah tak bahaya. Baca subhanallazi sakhkhalana hadza. InsyaAllah Tuhan berselamat babah. Kalau pergi belaga, Tuhan babahkan tu berada kita. Nanti tengok jatuh malam kapal tubuh di Malaysia. Termati 300 rupiah. Ada seorang yang tak mati. Duk lik-lik-lik kimbul oleh laut. Dia mau gemik ya. Tak mati ya seorang. Orang yang mati di kapal pecah. Tengah laut. Lepas dia mau tanya pokcik, buat amal ke apa pokcik? Ah, ya tak ku tak ada amal ya kata. Tapi ku tiap-tiap kali lepas maya ku pergi ke mana, ku tak tinggal ayat ni mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra qadra qadra. Ini hak ulama dan tok guru kita besar. Ulah di qadra 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 3 kali. Ha pocik ni kapal pecah jatuh tengah laut. Orang lain mati pi. Ya sore tak mati. Ya buat amal. Amal ayat 1000 dinar. Sebab tu orang kita ni kena ada amalan tu weh. Jangan duk jada sangat. Duk dunia learning dunia akhir ni jada teruk. Ngegop berjada, jual berjada, wakna gapo berjada, matilah mung kena 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 ganggu kena. Sebab mung tak ada pagar. Sebab tu kena wak pagar bila-bila, pok ni kau muda ni kena wak amal bila-bila, cari amal bila-bila sikit, sikit-sikit wak amal kau kuat. Ha, sebab tu Tuhan tak patut dilupa. Wa ayyushkara, dan ya Allah Ta'ala huwa Allah ni atas pada ayyuta'a takdikalah. Wa qala mujahid huwa ya Allah ni ayyushkara bahwa disyukur akan dia, akan Allah, diterima kasih akan dia, akan Allah. Mukna terima kasih Zaidi. Ha, mukna terima kasih ke Tuhan. Ha, Tuhan dak bagi nyawa ni mukna terima kasih. Allah Ta'ala dak bagi rezeki kena terima kasih. Allah Ta'ala bagi kita ngaji kena terima kasih. Allah Ta'ala bagi duit kena terima kasih. Ni tak ada mulut, tak ada sebut rasa alhamdulillah. Dak boleh makan hari-hari, boleh dak hidup hari-hari, boleh dak semai, tak ada kata alhamdulillah lah sejangit. Ha, kena bersyukur. Sebab hadis Nabi kata, man lam yashkur, man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwa'i. Ke hadis kursi. Nabi kata ana, man lam yasbir ala bala'i. Siapa-siapa yang tidak bergerak, sabar. Tak ak langsung. Tak sabar langsung. Ala bala'i. Di atas balaku Tuhan kata. Tuhan wis sakit, ngepek. Allah danuh ni Tuhan wis sakit, aku tak ada gamuk ni. Ngepek Tuhan wis. Tuhan wis sakit duk senih mari 10-10 tahun, 40-50 tahun. Bawa Tuhan wis kecil manis sikit. Ataupun Tuhan wis anak dia demis sikit, ngepek Allah kerana Tuhan wis demis semua anakku ni. Tak sobah. Mengepek ke Tuhan. Walam yashkur ala na'ma'i. Dan dia tak syukur di atas nikmat hak Tuhan wis ke dia. Tuhan wis mata dia ya tak syukur, Tuhan wis seni dia tak syukur, Tuhan wis kereta dia tak syukur, tak syukur lah kau. Tak syukur nak, tak semaya pun tak semaya, maya pun tak gaduh-gaduh. Waktu zuhur masuk asar, kakak asar pun boleh semaya. Tak bersyukur tu. Nabi kata fal yatlub rabban siwa'i. Tuhan kata mu cari Tuhan lain, mu cari langit pun lain, mu cari bombing lain, tak sedut lah bombing ku langit ku. Tuhan hamba kita tu baiklah langit bombing dia.
Nah, sebab tu kena syukuri banyak demo ni. Boleh gapo alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah usalli sunnat syukri rakaataini lillah taala. Maya sunat syukur rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah qul huwallah, dalam sujud akhir baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 41 dapo wa bi izzatika wa bi jalalika auzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi. Baca doa. Ya Allah, aku terima kasih membagi ilmu padaku, ya Allah. Dulu ku tak reti baca, lalu ku reti baca, ya Allah. Dulu ku tak pandai nulis, lalu ku pandai nulis. Dulu ku tak faham ibarat kita, ya Allah. Lalu ku faham ibarat kita. Syukur Tuhan. InsyaAllah Tuhan akan tambah. Tuhan kata dalam ayat tak? La in syakartum, la azidannakum. Kalau mu syukur, aku tambah lagi ke lagi. Syukur banyak, syukur tambah. Terima kasih, ya Allah. Aku terima kasih menghidupi aku ni. Dulu ku sesak, lalu ku kaya. Dulu ku payah, lalu ku seni. Dulu aku ngaji payah, lalu ku asa seni. Ku ngaji asa mudah. Nampak, ya Allah. Aku ya. Wathalisu dan yang ketiga. Yang tiga daripada makna takwa yang dikitlak diistikmah dalam Quran. Kainun. Adalah ia. Ia makna takwa disebut dalam Quran. Bimakna tangzihil qalbi. Dengan makna yang dipakainya tangzihil qalbi, nak menyuci hati, membersih. Bahasa molek tu tangzih makna nak menyuci, bukan suci, menyuci. Fi'lul fa'il ada. Faham molek ni? Nazaha makna tu nazaha ni yang lain ni. Kalau tangzih makna ada yang menyuci seorang fi'lul fa'il tangzih. Kalau tanazzuhan tu lain lah. Tanazzuhan tu lain. Lain ni makna tangzihan dengan makna nah, tanazzuhan. Lain lah. Tangzih ada fi'lul fa'il. Ada perbuatan fa'il sini. Makna seorang tu menyuci hati. Kalau tanazzuhan, makna semata-mata suci. Eh, malah marah tu. Kita kena bunuh, kena lah. Sini yang kata, bimakna tangzihil qalbi. Dengan makna menyuci oleh seorang. Al-qalbi akan hatinya. Dia panggil idafak musnah kepada mafuh. Gila. Takdir kalanya. Bimakna tangzihil qalbi takdir. Ay bimakna tangzihihi al-qalbah. Dengan maknanya menyuci nyonya seorang hamba. Al-qalbah akan hati. Seorang tu yang kanak nak menyucikan hati. Anidhunubi. Daripada segala dosa-dosanya. Adik, ya kan awak lagu mana hati yang suci daripada dia. Dia awak lagu mana hati dia daripada jahat sekor korang berlepas daripada sifat jahat sekor korang. Dan lagu mana nak wilpah pada su'udhan. Nak wilpah daripada sifat tomuk. Nak wilpah daripada sifat hubud dunia. Nak awak lagu mana menyucikan hati daripada sifat-sifat semua tu. Mazmumah tu. Dan adik. Ha, hati nak kata kau orang yang suka jahat, orang ketawa, baik-baik. Orang kita ni banyak jahat suka Tuhan, jahat suka kau orang. Tengok orang tu nampak, kata, dia tu suka jahat kau putus. Demo tak ada kata apa, kita suka jahat dah demo. Kadang-kadang kita ada opak, dah ada opak. Tuhan tak terima dah, ada aku ni. Aku ni tak ada, malah nak doa. Suka jahat dengan Tuhan. Ni orang panggil sifat-sifat tak molek. Maka kita nak buatkan hati kita, menyuci hati kita. Daripada berdosa-dosa saat itu. Seperti ria, seperti mengupak. Ataupun seperti ini. Suka jahat korang. Suka jahat dengan Allah. Tomok, gaji pula, hubur dunia. Ria, ujuk semua. Nampak tu baik. Itu sifat hati. Hati yang main benda tu, main ria. Dia main dalek. Mari tak kabuk, mari dalek. Dia tak mari luar. Nah, patut lah ni menyakit kan lah. Kalau orang banyak sekali lah ni sebab apa ada nampak. Asak deki. Asak deki. Kata kau orang, mengupak kau orang. Lepas dah tu, sombong. Kalau banyak dah tengok lah dunia lah ni. Dunia lah ni, hak sifah tak moleknya. Hak dia dah jadi cuh eh. Dia jadi latah ni, dia jadi makruf. Di kalengi kita pertama sekali asak deki. Asak deki. Banyak tengok dia motor sendiri lalu. Tengok orang molek, orang cuci, orang seni, orang kaya tak leh tak sedih. Kita tak sedih hati. Satu lagi, nah. Banyak dah tengok lelah ni tu buat gapo nak tunjuk kau orang. Buat gapo nak tunjuk kau orang. Wah. Dan selaginya banyak sombong. Sombong. Dia panggil haisulah, sombonglah, takabulah. Dah. Ha ni banyak dalam ni. Tapi reki ni banyak sangat-sangat. Dah banyak sangat-sangat. Dah. Ha jadi kita baru ni buat tiyoknya. Dah. Hak minggu dulu, dua, tiga minggu lepas. Mari tujuh dia. Pak, mo, anak, imo. Jadi hak ni orang nak bini, tak nak biar segar seorang.
mok ni yo yak ana yo yak dia tiap lep leh bini yo ni tu bapa lama 30 tahun dah yo waso nak gil ki jalan rato ni ha jalan rato watak-watak nak gimik oleh bini anak jatuh sakit kepala yak budak siapa lo ni tak kango sakit kepala hak tino sore ni waso nak tanya tanya dak tahu ke hak sore lagi waso nak gebah-gebah tak apa-apa. Kalau seorang lagi dia nak kecek-kecek tak berhenti-henti. Jadi dalam ni orang tujuh orang nak ia kelamin ni dah. Pak seorang hasgah. Pak dia lagi tidak tahu apa. Mak dah nak buat mana. Tapi mau pergi kerja Malaysia ni. Saya duit ya. Saya duit duit anak ni. Tapi tawakul kepada Allah. Tawakal tu. Kalau anak nak mati. Nak sakit serah pun. Ya lah serah pun. Sebab nak mati. Anak nak mati. Bini nak mati. Tapi dalam ni orang tak boleh tolong pergi mari. Sakit lah kok. Bapak tepi tu, nah, pakak teriak. Tengok kalau aku ya teriak. Kenapa? Karena sakit baik. Ini orang ini tak ada biar segar soal aku. Mari pucanya, daripada al-hasud. Daripada hasad uki manusia. Nah, pasti kita nak uai sifat ni tu baik ni. Uai tu baik. Sebab ada lah lah. Titangzihul qalbi anidunum. Nak menyucikan hati daripada sifat-sifat macam ni. Dosa tu. Dekir kau orang dosa. Riak dosa. Ujuk dosa. Karena uai tu baik. Lepas tu kita mengaji dah. Kena buat amal lah sikit-sikit. Tengok demo seni. Allah ya Allah. Minta lah aku seni apa yang tukit ya Allah. Duk aku tu. Orang panggil aku tu. Kali kita minta lah tu. Orang tak panggil deki. Orang panggil ripta. Apa ripta? Kita nak boleh seumpam. Tengok yang ngapa Quran. Aku lah lah mana aku nak ngapa Quran. We mati ya tu. Kalau aku tengok ya kaya. Aku nak we kaya sepuluh ya tu. Kalau aku tengok tu. Hewi dia ilmu. Aku nak we aling mati ya. Hak tu orang tak panggil hasad. Orang panggil ripta. Bahasa Arab panggil gitu. Nak we boleh sebab seumpamanya. Nah, aku sipi hati masing-masing lah. Hati masing-masing. Fahazihi hiyal haqiqatu fit taqwa dunal awwalin. Maka ini. Ini apa? Dah lah. Fahazihi maka bermula ini ni. Nah, ini haqiqah ni. Ataupun ini apa ni? Al-Mazkurah ni. Fahazihi maka bermula ini Al-Mazkurah. Gara yang disebut oleh Musa ni. Ial haqiqatu fit taqwa ialah dikatakan hakikat bagi taqwa. Ialah diri taqwa, mahiyah pada taqwa dunal awal gini tak sini. Fa hazihi maka bermula ini mazukit. Mazukit min anggawa tak sini. Fa hazihi maka bermula ini mazukit min kauni tanzihil qalbi aniz zunubi. Daripada barang yang ditersebut daripada keadaan menyucikan hati daripada dosa. Tak sini apa? Fahazihi. Maka bermula ini. Aimazukih. Min annak taqwa. Bimakna tangzihil qalbi anizunub. Ini. Ial haqiqatu fil taqwa. Ialah nikna pada diri dan hakikat taqwa. Dunal awalain. Bukan daripada dua yang pertama. Mana dia pertama? Yang pertama at-taqwa dalam Al-Quran yang diitlak di istima dipakai dengan mana? Al-khasyati wal haibah. Khatu bukan hakikat taqwa. Dan ada satu lagi yang panggil taqwa diitlak dipakai dalam Al-Quran bimakna ta'ati wal ibadah. Itu bukan hakikat taqwa. Itu bukan mahiyah taqwa. Itu bukan diri taqwa. Diri taqwa ialah tanzihul qalbi anis zunub. Hak tu orang panggil hakikat. Diri hak sebenar. Itu benar hak sungguh bagi taqwa. Asgak tu dulu. Kan mereka kata wallahu a'lam.